Ia bukan dengan cara ini. Itu yang pihak pertama tadi tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Azad Nasir Channel, Ekspresi Hidup Menjadi Jadi. Jadi dalam hashtag aku bercerita pada kali ini, aku nak react sikit tentang isu yang baru-baru ini tular berkaitan satu aplikasi ataupun satu bisnes barulah yang memanipulasikan keadaan YouTubers yang perlukan subscriber dan juga telah pun buat satu scam dalam untuk money game lah. Okay, so aku tahu banyak dah YouTubers lain yang dah react juga benda ni. Cuma aku nak tambahkan lagi reaksi-reaksi dari YouTubers macam aku, terutama aku sebagai YouTubers pemula. Aku pun nak memberikan sedikit reaksi tentang apa yang berlaku dan boleh kata sebagai satu sedikit konklusi lah dengan apa yang berlaku tentang isu ini. So, tentang iShareFans ataupun nama-nama lain lah yang turut sama buat money game yang macam ni juga. Sebenarnya pada mulanya aku pun dah tahu lebih kurang 2-3 bulan lepas daripada rakan-rakan akulah yang ajak join juga benda ni. Tapi aku sebagai YouTubers yang mana aku pun bermula di YouTube ni, aku belajar daripada mula macam mana nak buka channel YouTube, apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam menjadi content creator dalam YouTube. So aku tahu dari awal lagi bahawa benda ni memang tak legit, benda ni memang penipu dari mula. Macam mana aku tahu? Sekejap lagi aku akan kupas benda tu. Okay, tapi aku nak bacakan sedikit tentang satu laporan berkaitan isu ini yang aku petik daripada Sinar Harian lah. Okay, so aku bacakan sedikit. Laporan ni telah pun dibuat pada artikel yang dikeluarkan dari di Sinar Harian pada 27 November. Kuala Lumpur, polis menerima dua laporan berkaitan kes pelaburan like share yang dipercayai memperdaya mangsa dengan kerugian berjumlah RM6,000 Malaysia setakat ini. Timbalan Pengarah Siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' S. Sasakala Dewi berkata, dua laporan itu dibuat mangsa di Sabah dan Pahang pada bulan ini. Satu laporan membabitkan kerugian RM1,000 dan satu lagi kes adalah kerugian RM5,000. Siasatan lanjut masih dijalankan untuk mengenal pasti sejak bila kegiatan itu aktif dan modus operandinya, katanya kepada Sinar Harian hari ini. Tegasnya, kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Daripada itu, beliau meminta mana-mana individu yang menjadi mangsa pelaburan berkenaan tampil membuat laporan untuk tindakan lanjut JSJK. Terdahulu, beberapa keping gambar tular di media sosial Facebook memaparkan sekumpulan individu disyaki mangsa datang ke pejabat pelaburan berkenaan, namun premis terbabit telah ditutup. So, kalau benda ni betul, kenapa nak tutup betul? Okay, so bila benda ni berlaku, baru mungkin ada yang baru sedar, oh mereka telah ditipu. Aku nak kupas sikit macam mana benda ni berlaku. Mungkin ada yang dah faham, ada yang dah sedar. Mungkin ada mangsa-mangsa yang sedar benda ni, mungkin ada yang tak perasan. Okay, bagi aku, sindiket ini, aku kedahkan, gelarkan mereka ni memang sindiket lah. Mereka ini sebenarnya memanipulasikan dua pihak. Pihak pertama, kita katakan sebagai mangsa. Satu kumpulan yang menjadi mangsa adalah mereka yang perlukan pendapatan, perlukan yang mana mereka mungkin terjejas ketika pandemik, ketika yang mana benda ini pun berlaku ketika masalah pandemik COVID ini berlaku. Okay, so mereka dahagakan peluang-peluang untuk berniaga, untuk buat job tambahan yang mana sebelum ni mungkin mereka hilang pendapatan disebabkan OT kena potong, OT tak boleh lagi buat dan sebagainya. So mereka dahagakan job-job tambahan, kalau boleh senang buat job ni, senang dapat duit. Kemudian satu lagi pihak adalah YouTubers yang mana apabila kalau tengok Mutakhir ini, banyak
YouTuber-YouTuber baru muncul, termasuklah aku sendiri pun, boleh aku mengakulah disebabkan pandemik ini juga aku mula aktifkan aku punya channel. Azad Nasir channel ni pun bermula ketika pandemik ini berlaku. Jadi YouTuber-YouTuber bermula, dan boleh kata semua YouTuber memang kita tahu mereka perlukan subscriber dan mereka juga perlukan like, share daripada khalayak yang menonton mereka punya channel. Tetapi sebenarnya bukan dengan cara ini. Itu yang pihak pertama tadi tak faham. Okey, dan aku yakin majoriti yang menjadi mangsa, majoriti bukan seorang content creator. Bukan seorang content creator. Kalau ada yang terjoin pun mungkin mereka buka channel YouTube mereka, mereka jadi content creator, mereka menjadi YouTubers bukan dengan cara mereka baca dulu secara terang-terang apakah syarat-syarat untuk menjadi YouTubers ataupun menjadi content creator di dalam YouTube dan macam mana untuk menjadi orang kata partner lah kepada YouTube. Mereka tak baca secara detail. Jadi mereka kalau baca secara detail, mereka akan faham. Okey, kaedah dengan like share ni tak boleh digunapakai untuk menambah subscriber dan untuk menambah view. Tak boleh. Okey. Jadi pihak yang ketiga pula ni, pihak yang menjadi sindiket ni. Okey, bagi aku mereka telah memanipulasikan dua keadaan ini untuk mengaut keuntungan, guys. Macam mana? Okey, bagi aku mereka kononnya mereka kaburkan mereka punya siapa ni, dia punya jenayah ni dengan kononnya ada task. Okey, tasknya buat like, share, nanti dapat pendapatan. Okey, dengan mana like, share dapat RM1. Satu like, satu share ataupun satu subscriber RM1, guys. Okey, kalau aku jadi YouTubers, aku tak mahu dan aku tak akan keluarkan duit RM1 untuk satu subscriber. Mahal tu. Baik aku invest dekat untuk promote dalam Google. Banyak lagi cara lain. Okey. Sekarang aku nak bagi tahu macam mana dari mula lagi aku dah tahu benda ni tipu. Apabila like, share ataupun apa sajalah nama dia ni yang dia katakan mereka ada task, mana task itu pula berkaitan dengan YouTube. Sedangkan YouTube sendiri tak pernah, sejak mula pun tak pernah kata mereka ada bekerjasama dengan mana-mana pihak ketiga. Okay, mereka recognize bahawa mereka like share ke syarikat-syarikat ini adalah business partner mereka untuk membantu channel-channel YouTube untuk grow. Tak ada langsung. Okay, kalau benda ni betul, benda ni bukan haram, okay, pastinya YouTube sendiri pun akan promote. Sedangkan benda ni YouTube tak pernah promote langsung. Okay, itu yang pertama lah. Itu yang orang-orang perlu sedar. Yang kedua, korang kena tahu, yang menjadi mangsa ni kena faham, YouTube channel tak boleh terima subscriber yang setakat subscribe tengok tak sampai 3 minit pun satu video tu, subscribe, like ke, screenshot terus hantar kononnya dah siap task. Tak boleh, guys. Tak boleh. Dia akan dikira macam subscriber tu adalah spam. Mula-mula je nampak subscriber tu bertambah, nanti YouTube akan buat filter, dia akan bersihkan dan benda tu memang tak legit lah. Dan subscriber macam mana YouTube dapat tahu? Bila dia tengok subscriber naik macam nak, tapi jumlah view, jam view tu alah ciput sangat. Takkanlah subscriber naik 10,000 tapi view tak sampai 1 jam. Agak-agak lah, kan? Boleh jadi mereka tengok tu tengok 10 saat subscribe. Tak boleh, benda tu tidak dibenarkan dalam YouTube. Okay, kemudian kau kena faham. Okay, mungkin benda ni pun ada dikupas oleh YouTuber-YouTuber lain. Nilai RM1 tadi tu untuk satu subscriber, RM1 untuk korang buat task subscribe, sangat mahal, bro. Kalau aku bayar RM1 untuk orang subscribe aku punya channel, itu aku RM1 tu untuk pendapatan orang yang subscribe kan. Habis syarikat tu takkan tak ambil untung langsung. Adakah aku kena bayar lebih? So aku, kau kena faham, kalau benda ni berlaku lagi,
bukan melibatkan YouTube sajalah. Apa saja skim-skim kononnya senang dapat untuk senang dapat pendapatan macam ni. Aku nak ingatkan korang, selidik dulu. Okey, syarikat atau bisnes yang melibatkan duit ni bukan mudah dengan tunjukkan ada sijil data syarikat settle. Biasanya orang bisnes akan ada sijil data syarikat SSM, akan ada sijil dengan Kementerian Kewangan. Okey, ada sijil-sijil lain, terutama bila nak ambil duit orang, ada kebenaran khas, bro. Okey, so kena ingat, kita ingat bersama-sama supaya benda ni tak berlaku lagi lah. Aku kesian sangat sebab ada orang yang dah jual kereta untuk upgrade, kan? Mungkin korang kata aku masuk yang free, tapi mana ada orang nak buat kerja lebih kena bayar. Kena bayar baru dapat title tu, baru boleh buat kerja lebih. Mana ada, bro? Mana ada, kan? Kau kerja lebih, buatlah kerja lebih and then claim lah. Withdraw lah, kan? Dan withdraw tu pula, kenapa syarikat tu kata ada tempoh masa, tak boleh engkau buat kerja hari ni, 2 hari lepas tu terus boleh withdraw, ataupun hari ni buat kerja, esok terus boleh withdraw. Kenapa? Sebab mereka nak ambil masa, nak gunakan duit korang tu untuk rolling balik, untuk bayar balik pengguna pendapatan pada orang-orang lain yang masuk. Itu korang kena faham, kena sedar. Okay, dan kena ingat, nak cari duit bukan senang, bro. Jadi YouTubers pun bukan senang. Nak cari, macam aku sendiri pun, nak cari 1,000 subscriber yang betul-betul memang tonton aku punya channel atau usaha aku, mereka suka dengan aku punya content, apa yang aku buat, bukan mudah. Okay, dalam dunia ni tak ada jalan pintas untuk mendapat pendapatan. Okay, yang penting korang kena usaha, kena cari. Tak cari tak dapat pendapatan. Yang penting usaha terus-terus-terus, terus-menerus sampai dapat. Okay, aku pun kena perbaiki diri. Aku cerita ni bukan untuk korang saja, aku cerita pun untuk peringatan aku bersama. Moga-moga apa yang aku sampaikan ni ada manfaat untuk korang. Dan itulah juga kenapa aku buka channel ni. Aku buat Aizat Nasir channel ni adalah aku beriktizam untuk pastikan semua konten dalam aku punya channel ada manfaat untuk orang luar. Tak banyak, sikit adalah. Moga-moga dengan manfaat itu korang dapat mempermudahkan hidup korang, dapat menjeriakan hidup korang, dan insyaAllah moga-moga aku dah ada sedikit pendapatan dari channel ini. Ok, so kalau korang dah terlibat, terlibat apa lah, ok, dan baru-baru ni pun aku dapat tahu lama-lama syarikat-syarikat ni semua dah tutup, bro. Dah tutup. So sekarang ni aku minta korang, ya, kalau korang ni mangsa, pergilah buat report. Berapa pun korang punya kerugian, bagi tahu polis. Okay, buat report. Moga-moga mereka yang terlibat tu akan tertangkap satu hari nanti. Okay, so kalau korang suka konten aku ni, korang yang baru first time tengok aku punya channel, untuk malaman korang, aku ada segmen ini hashtag aku bercerita. Aku ada hashtag boom untuk banyak review tempat, review barang, dan aku juga ada di balik suara. Okay, so itu adalah aku akan interview orang-orang yang hebat lah, yang aku boleh kongsikan kisah hidup mereka untuk kita gunakan sebagai muhasabah dan juga bekalan untuk kita teruskan hidup kita dengan lebih cemerlang. Okay, so kalau korang suka dengan konten aku ni, jangan lupa bantu aku, sokong aku dengan klik button like, button subscribe dan share kepada lebih ramai orang supaya orang tahu apa yang aku ingin sampaikan pada masyarakat. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Azad Nasir. Jumpa lagi. Assalamualaikum.